nak aja lagi, nak tegang lagi, nak esek kamu lagi. Ha, banyak. Akil Emir. How are you, Akil Emir? Akil. 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 Akil, Akil, Akil. Okay. So, semua sihat ah? Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi kita akan mulakan kelas kita secepat mungkin. Ha, 34 orang ni cikgu rasa boleh lah. Okay, Alhamdulillah lah, walaupun kalau ikutkan ni baru jumlah satu kelas. Tapi okeylah, half from satu gamma, half from satu sigma, kita gabungkan, terus dapat. Okay, baik. Pada yang baru masuk tu, offkan mikrofon lah. Nanti kita ada aktiviti sikit, tapi biasa je aktiviti cikgu. Buat-buat latihan je. Nggak risau. Siapa salah kena kena denda lah tapi. Okay. Ready eh? Kita akan mulakan pelajaran kita. Siapa yang belum ada buku tu, pastikan ada semua bahan-bahan yang cikgu minta. Ha, buku je, buku teks, buku aktiviti tak ada lah. Minta plasticine ke apa. Ha? Senang-senang je. Ha, okay. Baik. Kita akan mulakan kelas. Okay. Cikgu akan tunjukkan. Okay. Kita akan mula kelas kita. Okay. Presenting to everyone. Alright. Nampak banyak skrin eh. Semua nampak atas skrin cikgu? Kalau nampak, buat good. Good. Nampak ramai kan? Nampak sendiri kan? Baik. Cikgu cakap buat good. Bukan cakap. Tak dengar ni. Tak faham. Buat good. Mana ada orang pakai good macam ni bercakap. Dengar. Good je. Kenapa Najla macam tu? Macam ni Najla. Najla Kaisar. Dia terbalik pula. Okay. Sedia eh? Alright. Okay. Uzair. Baca tajuk sikit. Uzair, cuba baca tajuk. Susunan nombor. Bawah tu apa? Nampak? Najla ada. Damia. Cuba baca bawah tu, cikgu cakap apa? Mana Damia tu? Tadi nampak. Saya. Mari belajar matematik bersama cikgu Zerimi. Okay. Off mikrofon. Baik, terima kasih pada yang boleh membaca. Sebenarnya cikgu nak tengok semua boleh nampak tak slide cikgu. Bukan cikgu nak tengok kamu pandai baca ke tak. Semua pandai baca. Baik, so susunan nombor hari ni kita akan belajar susunan nombor bermula daripada nombor kecil sampai ke nombor besar. Susunan dia tu bergantunglah pada corak dia. Ha, maknanya kita cikgu terangkan dulu sikit sebanyak berkenaan susunan nombor. So hari ni kamu akan belajar apa? Apa yang kamu akan belajar hari ni? Yang pertama sekali, kamu semua kelas 1 gamma 1 sigma, murid-murid yang akan masuk kelas cikgu hari ini, yang dah masuk tu, yang belum masuk tu akan belajar susunan nombor atau tertib nombor atau juga dikenali sebagai turutan nombor. So susunan nombor, tertib nombor, turutan nombor, kalau nampak soalan macam ni dah tanya apa susunan nombor, apa tertib nombor, apa turutan nombor, sama je. Maksudnya dia nak tertib menaik ataupun tertib menurun. Tertib tu susunan lah. Susunan tu turutan lah. Sama je. So tertib menaik tu tertib menurun. Kenapa nama dia tertib menaik? Kenapa nama dia tertib menurun? Susunan nombor tu daripada menaik, maksudnya nombor tu kecil naik ke besar ataupun menurun. Daripada besar turun ke kecil. Ha, nanti cikgu terangkan lagi. Lepas tu kamu juga akan belajar menulis susunan nombor. Okay. Menulis susunan nombor mengikut tertib menaik atau menurun. Menulis ni maksudnya kamu akan tahu macam mana nak tulis. Nombor apa yang kamu kena tulis. Macam mana nak tulis nombor tertib menaik. Macam mana nak tulis nombor tertib menurun. Ha? Macam tu. Lepas tu yang ketiga, kamu akan belajar menulis nombor yang hilang dalam susunan nombor mengikut tertib. Ha, maksudnya kalau nombor tu dibagi susunan nombor, tiba-tiba ada nombor yang hilang. Kamu kena tahu nombor apa yang hilang. Ya, minum je. Minum banyak-banyak. Lepas ni tak payah minum dah. Okay. So, menulis nombor yang hilang tu, nombor dia bagi, ada nombor yang hilang. So, kamu kena tulis nombor apa yang hilang tu. Ikut susunan atau tertib dia. Kalau tertib menaik, kamu kena tahulah nombor apa situ. Kalau tertib menurun, kena tahulah nombor dia.
jangan salah lah. Jangan semua nak tulis nombor menaik je. Semua nak tulis suka hati je, tak boleh. Dia ada susunan dia, dia ada tertib dia, dia ada corak dia. Okey. Baik. Sekarang cikgu akan terangkan sedikit sebanyak mengenai susunan nombor. Okey, ni pengenalan tajuk dia lah. Okey, susunan nombor juga dikenali sebagai tertib nombor, juga dikenali sebagai turutan nombor. Tiga benda ni lah yang kamu akan biasa dengar kalau soalan ada aktiviti ke, soalan kuis ke apa-apa. Kalau dia tanya tertib nombor, turutan nombor, sama je susunan nombor lah tu. Okay, jadi apa itu susunan nombor? Nombor, susunan nombor ni adalah nombor yang ditulis mengikut tertib atau corak yang sama. Tertib tu maksudnya mesti tertib. Tertib tu mesti baik je kan. Maksud tertib tu corak yang sama. Maksudnya susunan dia kalau dia naik satu, 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 satu. Kalau dia naik dua, naik dua, naik dua, naik dua. Kalau naik lima, naik lima, lima, lima. Kalau dia naik sepuluh, naik sepuluh, sepuluh, sepuluh. Bila kita guna, bila kita menaik, kena ingat. Menaik ni mesti susunan dia daripada nombor yang kecil menjadi nombor yang lebih besar. Kamu tengok dekat penama siapa nama ni, Alicia Sofia tu, ha, yang pegang Lego blok color pink tu dalam gambar tu. Alicia dia susun mula-mula satu Lego. Lepas tu dia susun dua Lego. Lepas tu dia susun tiga, empat. Lepas tu dia pening dah nak letak apa lah. Lima Lego dia letak pula yang last kali tu. Jadi susunan dia satu, dua, tiga, empat, lima. Kamu nampak tak? Dia makin besar, makin banyak. Kalau kamu nampak, itulah susunan dia, itulah corak dia. Kamu nampak corak dia tu. Takkanlah satu naik tiga, naik dua, jadi empat, jadi sepuluh. Tak bolehlah macam tu. Dia kena tertib. Tertib maksudnya ikut aturan dia, ikut turutan dia. Kalau macam contoh kita dalam Islam, bila kita buat apa-apa, contoh wuduk, bila last sekali tu ditulis tertib. Apa maksud tertib? Kena ikutlah susunan dia. Janganlah mula-mula kumur, lepas tu basuh kaki, basuh kepala, lepas tu solat, lepas solat baru basuh muka. Mana boleh? Kena ada susunan dia. Susunan dia maksudnya tertib lah. Baik. So nombor yang menaik, nombor kecil jadi nombor besar. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Manakala bila menurun, kamu tengok tu, Syamil tu, Syamil dia pegang Lego blok color kuning tu, dia susun menurun. Maksud menurun ni daripada yang besar menjadi nombor yang kecil. Contoh Syamil mula-mula dia susun 5 Lego. 5 Lego blok. Lepas tu dia susun yang seterusnya jadi 4. Next jadi 3. Dia kurang, kurang, kurang. Makin kurang. Nilai dia makin kurang. Kalau nombor menaik, nilai dia makin menaik. Makin bertambah. Makin besar. Kalau boleh, boleh pergilah tandas. Okay. Kalau menurun pula, nombor dia mengecil. Makin kecil. Berkurangan. Nombor dia makin kurang daripada 5 jadi 3, jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1. Maksudnya makin lama makin sikit nilai dia. Makin kecil nilai dia, makin kurang nilai dia. Itu menurun. Itulah beza menaik dengan menurun. Jangan pening pula cikgu. Apa menaik menurun ni? Bukan naik tu naik kereta, bukan turun kereta, bukan. Menaik tu dalam susunan nombor adalah nombor yang disusun mengikut nilai dia atau mengikut susunan atau tertib dia, corak dia. Cikgu. Ya, saya lah cikgu. Kenapa? Nak pergi tanda, lepas ni pergi je. Pergi je, laju-laju. Pergi-pergi, tutup pintu, buang air kecil ke air besar, lepas tu masuk, basuh-basuh datang sini balik. Lepas ni tak perlulah tanya cikgu. Cikgu kan nampak mengamuk, ha. Cikgu tengok skrin juga. Cikgu pun tak buat split screen. Tak sempat. Barang sikit, phone pun anak pakai. Okey, sekarang cikgu terangkan tertib menaik. Okey, tertib menaik ni kamu tengok dekat gambar tu. Kalau semua orang nampak, kamu nampak yang ada orang lidi tu sedang naik. Kalau orang lidi ni macam Uzai lah contoh, ha, Uzai.
Dia naik tangga. Ha, maksud naik tangga ni, daripada satu tangga dia naik dua tangga, naik satu-satu-satu. Orang lompat satu-satu, Zal jangan lompat dua-dua-dua, Zal. Nanti jatuh tergolek. Ha? Ha, so naik satu-satu tangga tu. Jadi maksudnya kamu kena tambah atau nilai tu kamu akan tambah satu, tambah satu, tambah satu. Jadi tangga tu makin tinggi lagi. Setinggi, setinggi mana tangga tu, setinggi itulah kamu kena naik. Ha, jadi dia tak turun-turun lah. Kalau tetik menaik ni, dia tak akan turun lah. Ha? Dia tak ada satu, dua, tiga, dua, satu balik. Tak ada. Dia menaik je, menaik. Dia tak turun-turun. Tapi adalah nombor. Dia tak bagilah sampai 100 nombor tu. Dia bagi 5. Dia bagi 6 nombor sikit je. So, contoh yang paling senang, kita tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5 lah kan. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. Ha, jadi dia tambah. Okay. Macam yang cikgu cakap tadi, nombor kecil kepada nombor yang lebih besar. Maksudnya daripada nombor 1 menjadi nombor 5. Ha, maksudnya daripada tangga yang paling bawah, dia jadi tangga yang paling atas. Ha. So, itulah tertib ataupun tertib menaik. Ha, dia menaik je, dia tak turun-turun. Ha, nombor dia daripada kecil menjadi besar. Ha, macam kita lah orang. Orang pun macam tu, daripada baby, baby besar sikit dah boleh berjalan, dah boleh berjalan, boleh besar sampai darjah satu sekarang ni. Maksudnya ada korang daripada kecil baby jadi makin kecil. Darjah satu turun balik jadi baby balik. Tak ada kan? Ha, macam tu lah kita akan membesar je. Ha, nanti sampai ketua keluar janggut. Macam tu lah orang. Macam tu juga tertib menaik matematik ni. Macam kita lah. So dia akan menjadi lebih besar. Makin besar, makin besar. Umur pun makin meningkat. Daripada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Makin besar, makin besar, makin meningkat naik. Makin tua lah kita. Okay. Lepas tu dia akan gunakan operasi tambah. Tambah ni takkan tak tahu tambah tu. Tambah tu maksudnya kita masukkan nombor, ambil nombor, letak lagi nombor, letak lagi nombor, banyakkan lagi nombor. So tambah tu ia akan membesar, membesar, makin banyak, makin meningkat, makin besar nombor tu, makin tinggi nilai dia. Okay, jadi operasi tambah ni maksudnya 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Cukuplah sampai 5. Kalau cikgu tambah lagi, lagi kan bening pula. Jadi dia ada corak-corak tertentu, dia akan bertambah atau meningkat nombor tu mengikut corak-corak tertentu. Ha? Contoh dia ada yang tambah 1, ada yang tambah 2-2-2, ada yang tambah 5-5-5, ada yang tambah 10-10-10. Bukan maksud cikgu tambah 1 lepas tu tambah 2 lepas tu tambah 5, bukan eh. Maksud cikgu susunan tu dia kata okey, susun tertib menaik. Okay, menaik sebanyak satu-satu. Jadi susun satu-satu. Atau dua-dua, contoh dua. Okay, dua tambah dua, empat. Dua tambah dua, empat. Empat tambah dua, enam. Tambah lagi dua, lapan. Macam tu, tambah. Kalau lima, lima tambah lima, sepuluh. Sepuluh tambah lima, 15. 15 tambah lima, 20 dia meningkat. Kalau 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50 dia menaik macam tu. So kena tahulah. Kalau nampak je nombor tu makin banyak, menaiklah maksudnya. Kalau nampak nombor tu makin kecil, menurunlah maksudnya. Jangan salah kan, nanti ada kuis, nanti cikgu nak buat kuis. Siapa salah nanti, kita denda dia, tambah lagi kerja. Biar tak boleh cuti Sabtu Ahad. Buat kerja matematik. Siapa nak cakap tu? Offkan mikrofon. Baik. So, 1, 2, 5, 10 tu corak dia. Ada lain-lain corak, ada tambah 4, 4, 4. Tambah 666, tambah 888, ikutlah, depend lah soalan tu macam mana. Tapi commonly biasanya kita akan nampak soalan tu dia tambah 1-1, dia tambah 2-2, tambah 5-5, tambah 10-10. Senang je. Okay, baik. Next. Okay, seterusnya adalah tertib menurun. Okay, untuk tertib menurun ni, untuk tertib menurun, kamu boleh nampak orang tu turun. Daripada tadi tangga naik kan, sekarang turun, orang tu menurun. Maksudnya daripada tinggi jadi makin rendah, makin kecil. Daripada nilai yang besar dia turun nilai yang lebih kecil. Itulah menurun. Okay, so susunan nombor menjadi semakin kecil.
Sebagai contoh macam cikgu tunjuk kat depan ni 5, 4, 3, 2, 1. Susunan dia menurun. Makin sikit, makin sikit, makin sikit. Okay, jadi apa itu tetik menurun? Ada tetik menurun ni bila nombor besar bertukar ataupun menjadi nombor besar ditukar kepada nombor yang lebih kecil. Eh, berkecil sah apa ni? Sorry. Okay. Nombor besar kepada nombor yang lebih kecil. Silap tu taik-taik tidur. Tak perasan. Taik sambil tidur. Okay, so nombor besar jadi nombor yang lebih kecil. Lepas tu, dia tukar pula operasi dia tu tadi kita guna tambah. Kalau nombor yang menaik, kita guna tambah. Nombor yang menurun ni guna apa cikgu? Mestilah guna tolak. Apa ni? Tidur lah tu. Masa menaik tidur jadi gini lah. Tolak jadi tambah. Baru betul. So operasi dia gunakan operasi tolak. So operasi tolak tu maksudnya makin kecil. Kamu ada 5, tolak 1 jadi 4. Tolak lagi 1 jadi 3. Tolak lagi 1 jadi 2. Tolak lagi 1 jadi 1. Lepas tu tolak lagi habis lah jatuh tangga. Bukanlah tolak ni, bukannya tolak uzai jatuh tangga bergolek-golek, itu salah, itu bukan tolak. Itu tolak orang. Itu nanyakan orang. Tolak ni maksudnya nombor tu dibuang, dikeluarkan. Bagi pada orang mati nombor, nombor mati pula. Ikan mati ke, bela ikan-ikan mati, bela 5 ekor ikan mati seekor. Kuranglah nilai dia, tolaklah. Makan, kena makan. Bela ayam, lepas tu Uzai makan ayam dia seekor. Tinggal makan. Itulah. Pergi, pergi, pergi. Terima kasihlah nak pergi tandas tu. Cik doa dulu. Okay. Lepas tu guna operasi tolak, cikgu dah cakap tadi. Operasi tolak tu nilai dia akan makin kecil. 5 tolak 1, 4, 4 tolak 1, 3, 3 tolak 1, 2, 2 tolak 1, 1. Nilai dia makin kecil. Contoh yang senang lah ni. Nanti cikgu bagilah contoh yang susah sikit pada muka kamu. Okay. Seterusnya adalah nilai dia berkurang mengikut corak tertentu. Kalau tadi bertambah, nilai dia bertambah. Sekarang dia berkurang. Makin kecil nilai dia, makin kurang lah nilai tu. So mengikut corak tentu. Maksudnya contoh dia bagi tolak 1, tolak 2, tolak 5, tolak 10. Okay, dan lain-lain. Dan lain-lain tu contoh lain lah. Tolak 3, tolak 5, tolak 8, tolak 4. Maksud tolak ni dia tolak 1. Tolak 1. Nak bagi tandas. Pergi, pergi. Kalau satu, kalau tolak 1, semua kena tolak 1. Kalau tolak 2, semua kena tolak 2. Kalau tolak 5, semua kena tolak 5. Macam itulah. Corak tu namanya, maksudnya tertib lah. Tertib tu sama je semua. Kalau tolak 1, mesti tolak 1. Tak boleh sini tolak 1, sana tolak 3, lepas tu tolak 2, tolak 4. Tak boleh. Itu bukan susunan nombor. Itu bukan tertib nombor. Okay. Baik. Cikgu harap itu kamu setakat ni kamu boleh faham lah. Kalau boleh faham, kita akan sambung lagi. Contoh-contoh soalan. Contoh-contoh soalan tertib menaik. Okey. Untuk contoh soalan tertib menaik ni, kita akan bagi yang biasa. Cikgu akan tunjukkan yang biasa kamu nampak dekat soalan-soalan. Dalam buku ke, dalam apa-apa. Contoh dia akan bagi macam ni je. Biasa dia bagi, okey, susun balik. Susun semula ikut tertib. Kalau yang ni tertib menaik, dia suruh tertib menaik lah. Okay, so susun semula ikut tertib menaik. Okay, macam mana 4, 6, 3, 7, 5 tu kamu kena tukar jadi 3, 4, 5, 6, 7. Macam tu lah. Tapi cikgu nak ajar cara dia. Ni cara dia, cara yang paling mudah. Yang biasa cikgu guna dan semua orang boleh faham. Okay, tengok soalan dan jawapan kan. Yang ni cikgu tunjuk macam mana cikgu dapat jawapan dia. Okay, mula-mula kamu kena ingat. Dia akan bagi dua ni. Dia akan bagi satu nombor yang dia dah selerakkan atau dia akan jumble nombor tu, jumble up, and then dia akan bagi kamu rawat secara rawat randomly nombor tu, dia letakkan berterabur lah maksudnya. Lepas tu dia suruh kamu susun balik nombor tu ikut tertib menaik. So apa kamu kena buat? First kali, okay, first kali apa yang kamu kena buat? Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu nak buat soalan ni. Okay, lepas tu ambil, ingat tertib menaik kecil ke besar. Okay, kecil ke besar.
So apa yang kamu kena buat adalah ambil nombor yang paling kecil. Nombor apa yang paling kecil? Kamu boleh nampak dekat situ, kamu tengok 4, 6, 3, 3, 5. Nombor yang paling kecil, ha, ada orang jerit dah 3. Okay, bagus. So 3 tu nombor yang paling kecil. Apa kamu kena buat? 3 tu, ha, cross dia. Ha, potong 3 tu. Maksudnya kamu dah ambil 3 tu, kamu potong 3. Nak pergi mana 3? Letaklah kat jawapan tu. Ha, letaklah 3 tu satu. Okay, yang pertama letaklah 3. Sebab 3 yang paling kecil, jangan letak 1. 1 tak ada dalam ni. So nombor yang paling kecil dekat dalam tu adalah 3. Letak 3. Ha? Jangan salah pula letak. Okay, letak kat paling depan. Jangan letak paling belakang, nanti salah lagi. Okay, ni tetik menaik. So letak 3. Okay, lepas tu ambil nombor apa yang lebih kecil, yang paling kecil. Lepas ni dah tak ada dah 3 kan? Ha, dah tak ada 3, dah 3 kena potong. Tinggal apa nombor yang paling kecil? Nombor 4. 4. Bagus. So nombor 4 tu kamu ambil, kamu potong dan letakkan di nombor yang kedua. Letakkan tempat yang kedua. Ha, dah jadi 4 lah. Okay, ada lagi 3 nombor. Lepas tu cari nombor apa yang lebih kecil, yang paling kecil. 6, 7, 5. Nombor apa? 5. Nombor 5. Bagus. 5. Sekarang nombor 5 tu kamu akan tulis, kamu potong 5, kamu tulis 5 tu dekat ruangan seterusnya. Ha, lepas tu potonglah. Lepas tu cari, tengok nombor depan kecil, nombor 6. Potong nombor 6, letakkan dekat petak, dekat jawapan. 7. Last sekali potong nombor 7 lah, sebab nombor 7 tu je. Last sekali letaklah 7. So kamu akan dapat jawapan dia, susunan dia ataupun tertib dia yang menaik 3, 4, 5, 6, 7. Jangan pandai-pandai buat 8, 9, 10 pula. Tak ada dalam ni. Ha, nanti salah jawapan. Ambil nombor yang ada sahaja. Eh? Nombor yang ada dalam ni sahaja. Okay. Seterusnya. Ha, soalan seterusnya, biasa kamu akan jumpa isi tempat kosong. Ha, isi tempat kosong. Baik, bila isi tempat kosong ni, soalan dia senang. Tapi kena tahu nombor-nombor yang hilang tu. Okay. Ha, isi tempat kosong. Contoh dia bagi 28, 29, 31. Ha, dia dah bagi nombor. Tetik menaik, dah tahu dah tetik menaik. Macam mana nak tahu tetik menaik? Kamu tengok nombor yang pertama tu 28. Seterusnya nombor apa? Nombor 29. Makin besar ke makin kecil? Makin besar. Maksudnya tetik menaik, makin besar. Seterusnya kamu kena tahu nombor apa lepas 29. Siapa tahu jawapan dia? 30. Bagus. Ha, siapa yang jawab tu, terima kasih. So jawapan dia 29, lepas 29 adalah 30. So tulislah 30. Jangan biar kosong macam tu. Ha, dia tak akan tulis sendiri. So kamu tuliskan 30. 32. Ha, lepas 30 jadi 31, lepas 31 dia akan jadi 32. Okey, terima kasih, boleh offkan mikrofon. Okey, thank you. So tuliskan 32. Ha, dia tak bagi, biasa normally offkan mikrofon sekarang. Okey, biasanya soalan macam ni dia tak bagi dah nombor jawapan. Ada yang bagi kalau senang, ada yang bagi. Cuma kalau biasanya dia tak bagilah sebab nak bagi susah. So kamu kena cari sendiri jawapan tu. Kena tahulah susunan dia. So 28, 29, 30 ada yang nak masuk ke? Okey, admit. Okay, so 28, 29, 30, 31, 32. So nombor yang tak ada tadi kamu kena tuliskan. Eh? Jangan salah pula. 28, 29, 30 tak tahu 30 pergi tulis 29. 29, 20 pula. Ha, salah. Nanti salah pula. Ingat nombor tu kena tahu, susunan tu kena tahu mengira lah maksudnya. Kalau tak tahu mengira, susahlah kamu. Ha, kena tahu mengira. Kan tak tahu kira nombor 28, 29 cikgu hari-hari dulu waktu matematik cikgu suruh kira. Okey, satu, lepas satu apa? Dua, lepas dua, tiga. Ha, kan ingat kan dulu kita buat kan? Ha, hari-hari cikgu suruh kira. Sebab apa? Sebab nak bagi pandai lah. Ha, supaya kamu boleh tahu nak kira macam mana. Ha, macam tu kiranya. Okey, seterusnya nombor yang menaik 22, menaik 55, menaik 10-10. Ha, macam ni biasa soalan jumpa macam ni juga. Dia tanya kamu, dibagi garis nombor ke soalan ke, dia dah tulis nombor tu dalam susunan 222. Pelik pula nanti. Cikgu tak ajar pun naik 22. Tak ajar pun naik 55. Ha, ni cikgu nak tunjuk ni contoh. Jangan cakap tak ajar. Ha, macam tu. So dia naik 222 tu, nombor tu dia lompat. Dia skip, dia tambah 222. Jadi
Sifar tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. So susunan dia menaik 2, 2, 2, 2. Ha, jangan tak tahu lepas ni pula susunan nombor tu macam mana cikgu. Ha, salahlah siapa yang tak tahu tu. Kena ingat menaik 2, 2 maksudnya tambah 2, 2, 2. Bukan tambah 2, tambah 1, tambah 3, bukan. Ha? So sifar tambah 2, 2 tambah 2, 4 tambah 2, ha, dia ulang-ulang. Dia tambah berulang-ulang. Seterusnya, menaik 5, 5, 5. Ha, dia menaik 5, 5. Kalau soalan macam ni, dia menaik 5, 5 ni, kamu tengok tengok garis nombor tu. Kamu akan nampak garis nombor tu, dia jauh dia lompat dia. Sifar dia pergi 5 terus. Tak ada sifar tu pergi 1 je. Ha, dia pergi 5. Kenapa? Sebab dia naik 5, 5. Kalau nampak je macam ni, kamu nampak je macam ni soalan macam ni, kamu nampak je, ha, ingat, ha, nampak je soalan macam ni, kamu tengok yang pertama dia lompat berapa. Kalau dia lompat 5, maksudnya dia tambah 5, 5. Kalau dia lompat 10, dia tambah 10, 10, 10. Kalau atas tu dia tambah 2, dia lompat nombor yang pertama dia pergi tu 2, 2, 2, 2 lah. Ha, kena tahulah. Baik. Seterusnya nombor apa yang seterusnya yang hilang ni? Ha, siapa nak cuba? Sifar pergi 5, 5 pergi 10, 10 pergi 15. 15 buat jari 5. Okey, semua buat jari 5, lepas tu kira. Lepas 15, 16, 17, 18, 19, 20. So jawapan dia 20. Bagus. Ha, jangan tutup lagi 5, buat 5 balik. 20 tambah 5 pula. 21. 23, 24, 25. So jawapan yang kedua adalah 25. Ha, lepas tu 25 tambah berapa pula? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Jadi jawapan nombor seterusnya adalah 20, 25, 30. Offkan mikrofon dulu. Cantik yang dia buat. Ush. Oh, I love Papa. Ush. Cantik. Okay. Okay, bagus. Kena tahulah off microphone tu. Kalau cikgu tanya baru jawab. Okay, seterusnya nombor seterusnya pula dia menaik 10-10. Ni contoh seterusnya soalan yang tambah 10-10. Mula-mula cikgu ajar apa tadi? Tengok nombor pertama dia lompat berapa. Kalau sini dia lompat 10. Maksudnya 10, 10, 10. So bila tengok macam ni 10, 10, 10, kamu tak payahlah nak fikir buat jari 10. Tak payah kira. Takkan tak tahu 10, 20, 30, lepas 30 takkan tak tahu apa. Siapa tak tahu lepas 30 tu 70? Betul ke? Betul ke jawapan dia 70? 40. Eh, 40. Itu 50. Oh, macam tu. Okey, bagus. 20. Lepas 10, 20. Lepas 20, 30. Lepas 30, jawapan dia akan jadi 10 pula. Akan jadi 40. Kenapa? Sebab 30 tambah 10 jadi 40. Yang ni tak payah kira lah, kena tahulah 10, 10, 10. Kan cikgu dah ajar apa nama itu, tulis value nilai rumah 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So kena tahu nilai dia. Mudah je, tak ada masalah pun. Semua boleh buat ni cikgu rasa. So itu untuk contoh soalan tertik menaik. Kita masuk tertik menurun pula. Contoh soalan tertik menurun. Baik, kita tengok. Susun semula ikut tertik menurun. Tertik menurun. Baik, so yang pertama kamu akan nampak soalan macam ni, kamu akan tahu dah. Okey, silap pula dah. Tertik menurun mesti nombor yang lebih kecil. Nombor yang besar menjadi nombor yang kecil. Okay, so nombor yang besar menjadi nombor yang kecil. Okay, nombor yang besar apa dia?
kamu tengok soalan macam ni, nampak dah ada jawapan. Ini soalan yang cikgu buat, cikgu nak tunjuk macam mana kamu boleh dapat jawapan tu. So cara dia, okay, bila diberi soalan macam ni, macam tadi juga soalan yang sama, cuma nombor tu tidak dalam tertib menurun. Okay, siapa yang on mikrofon tu, tolong tutup. Tolong tutup lah. Offkan dulu. Nanti kawan-kawan tak dengar suara cikgu. Nanti cikgu ajar, semua tak faham. Puncanya, seorang buka mic. Okay, so 4, 6, 3, 7, 5 ni susunan dia tak betul. Susunan dia salah. Susunan dia berterabur. Jadi macam mana kita nak betulkan atau kita nak susun semula mengikut tertib menurun? Okay, ingat. Kalau menaik, kamu kena ambil nombor yang paling kecil. Untuk tertib menurun, syarat dia yang pertama, kamu kena ambil nombor yang paling besar. Ingat, menurun nombor yang besar, turun kecil. Tangga, turun tangga. So naik tangga, kalau kalau naik tangga, nombor tertib menaik. Kalau turun tangga, tertib menurun. Okay, jadi nombor yang paling paling besar, kamu kena cari, menurun, cari nombor yang paling besar. Okay, baik. So yang pertama kamu tengok dekat sini, 4, 6, 3, 7, 5. Nombor yang paling besar adalah 7. Potong 7, tulis 7. Terus. Lepas tu, potong nombor yang seterusnya. Nombor apa yang paling besar pula? 6. Potong 6, tulis 6. Lepas tu nombor yang lebih yang paling besar antara 3 nombor, 5. Potong 5, tulis 5. Then 4. Potong 4, tulis 4. Last kali 3 tu tak payah tanyalah, itu je nombor yang tinggal. Tapi kena tahu, kalau contoh kamu dapat tadi tak dapat ada nombor yang tertinggal, maksudnya kamu salah buat. Kena tengok baik 7, 6, 5, 4, 3 tu betul kesusunan nombor dia menurun. Jangan salah pula. Kalau soalan nak tertib menurun, menurunlah. Jangan tulis menaik. Siapa buat menaik, confirm salah. Okey. Sebenarnya, tempat kosong. Ini soalan isi tempat kosong. Okey, offkan mikrofon. Cikgu tak boleh nak mula kalau tak off. Nanti soalan cikgu cakap tak dengar. Nanti yang main mikrofon tu. Wan Akil. Okay, cikgu ingatkan sekali lagi, siapa yang tak dengar arahan, cikgu akan remove. Cikgu garang. Cikgu suka remove orang ni. Tenang sikit. Kalau kacau je, kita bagi remove dia. Remove tu apa? Remove tu cikgu buang dia daripada kelas. Tak boleh masuk dah kelas. Nak ke? Tak nak ke? Baik, so soalan seterusnya isi tempat kosong. Ini biasa juga jumpa soalan macam ni, isi tempat kosong. Dia bagi dah nombor dia 43, 42, hilang. Nombor apa nak kena tulis ni? So nombor dia kena ingat. Tolak, tolak, tolak. Kalau tolak satu, semua tolak satu. So 43 dia kurang. Nampak tak nombor tu besar jadi kecil. 43 jadi 42. 41. Jadi 42. Bila nombor tu makin kecil, okey, 41 betul. Terima kasih. Habis tu. Apa habis tu? Habis tu. 39. Aulia. Okey. So 43, 42 dia turun jadi 41. 41 dia turun 40. 40 tolak 1 jadi yang ni ramai orang salah. Dia buat 49. Salah. Jawapan dia 39. So nombor kena ingat, susunan nombor. Jangan ingat nombor menaik je. Kira menaik, kira menurun pun kena tahu. Okay? So kira jangan ingat tertib menaik je. Kira nombor juga boleh jadi menurun. 199, 98, 97. Kira menurun maksudnya dalam bahasa Inggeris kita panggil countdown. So countdown tu kena tahulah nombor apa sebelum. Harap-harap semua tahulah. Lepas tu kita ada soalan yang macam ni. Dia menurun 22, menurun 55, menurun 10-10. Kalau soalan macam ni, dia menurun ni, jangan pelik pula. Menurun tu maksudnya dia kurang. Kurang 2-2-2. Dia kurang 5-5-5. Kurang 10-10-10. Kalau kurang 5, semua kurang 5. Kalau kurang 2, semua kurang 2. Kurang 1, semua kurang 1. Dia tak ada yang ni kurang 2, lepas tu bawah dia kurang 1, lepas tu kurang 5. Dia tak ada. Itu bukan tertib. Okay, kita tengok contoh soalan yang pertama. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kamu tengok garis nombor tu, jangan pelik pula, cikgu nombor tu menaik cikgu. Salah, bukan. Dalam garis nombor dia mesti
mesti nombor tu ke kanan. Ha, garis nombor. So anak panah tu mesti ke kanan. Jadi cara dia bagi, dia kelirukan kamu, dia letak anak panah merah tu. Ha, dia tengok pergerakan dia. Pergerakan dia ke belakang, bukan ke depan. Maksudnya dia ke kiri. Anak panah tu makin kecil. So nombor apa sepatutnya sebelum lima tu? Ha, nombor apa yang pertama tu sebenarnya? Nombor apa? Siapa tahu? Siapa tahu nombor sebelum lima tu apa? Ha, tak tahu ke? Ha, okay. Ini kalau ini menurun satu-satu lah. Ha. So enam. Kalau satu-satu macam ni, dia turun satu-satu, ini adalah enam. Okay, tengok kalau dia kurangkan lima-lima-lima. Okay, kalau soalan macam ni dia kurang lima-lima-lima. Kalau soalan kurang lima-lima macam ni, kamu kena tengok tertib dia. Okay, 75 kurang 5, 70 kurang 5, 65 kurang 5, 60, 65, 60 jadi 55, 55 jadi 50, 50 jadi 40, 45, 42? 45. Ha, kalau nak senang, kalau benar sebenarnya tertib, kalau susunan dalam garis nombor ni dia senang je. Dia susunan dia kamu boleh nampak terus 40, lepas tu 45 lah. Tapi sebagai peringatan, kamu kena tahu. Ha? Bukan campur tolak, tolak, tolak. Okay? Kena gunakan tolak 5, 5, 5. Tengok anak panah. Yang penting kamu kena tengok anak panah, pergerakan dia. Kalau dia ke kanan atau ke depan, maksudnya menaik. Kalau dia ke kiri atau ke belakang, menurun. So ini menurunlah sebab dia ke belakang, ke kiri. So dia turun 5, 5, 5, 5. So last kali dia akan jadi 45. Ha, itu adalah jawapan untuk soalan ni. Okay, seterusnya adalah 40 dibagi macam ni. Ha. 40 hilang-hilang, 70, 50, 80, 90. Okay, kamu nampak yang pertama jangan tengok dari depan dari 40 ni. Tengok daripada 90 ni. Baru kamu nampak corak dia. So 90 dia kurang berapa? Jadi kurang 10. Kurang 10. Kurang 10. Maksudnya tolak 10, 10, 10. 70 tolak 10 jadi 6. 6, 60. Lepas tu dia kurang lagi. Apa satu lagi? 20. Ha? 20? Bukan. Ha, ha. Sebelum 60 apa dia? 50. 50. Bagus. Ha. Okay, so nombor yang hilang tu adalah 60 dan 50. Kena tahulah susunan dia nak letak kat mana 60 tu. 60 tu letaklah dekat yang sebelum 70 tu. Okay. Baik. So sekarang kita ada masa lagi. Okay, kita ada dalam 20 minit lagi. 15 minit. Kita ada dalam 15 minit lagi. Aktiviti ni cikgu akan bagi link pada chat box. Semua tengok link dekat chat box masing-masing. Tahu chat box? Okay, sekarang tengok ni. Okay, sekarang cikgu. Tahu cikgu. Stop presenting. Baik, cikgu bagi link dekat sini ya. Okay. Baik, kat sini jangan tulis apa-apa. Cikgu akan bagi. Link. Baik, sekarang dah ada link tu, semua tekan cikgu link. Cikgu, saya dah ada kuis yang ni. Ha? Kuis apa tu? Cikgu suruh tekan. Baik, so apa yang cikgu nak kamu buat, kamu cikgu. Tekan. Cikgu! Ya, ya, ya. Saya susah nak nampak. Susah nak nampak? Dekat chat box. Cari dekat message. Dekat. Yang mana? Ha? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ha ha ha, sabar. In call message, nampak tak in call message? Ha, tak okay. Nampak. Okay, sekali lagi. Cikgu je. Nampak? Ha, cikgu bagi link yang sama tu, cikgu tekan banyak-banyak, tekan lah mana-mana pun. Ha, tu semua sama je. Ha, cikgu bagi banyak-banyak. Ha, ha, tekan je mana-mana. Sekarang, kamu akan buat aktiviti bersama-sama. Okay. Baik. Link tu belum lagi mula. Okay, cikgu akan tekan mula. Okay,
Semua boleh buat sekarang. Okay, tekan dan buat sekarang. Buka surat berapa? Bukan muka surat. Lih nanti kebaca tu buka. Haa, jawab. Kita tengok siapa yang dapat markah paling tinggi. Tekan dekat link chat box ni. Haa ni. In call message tu kamu boleh nampak dekat yang kamu taip-taip tu, yang menulis-nulis, yang kamu chat dengan kawan-kawan tu, kamu boleh nampak situ. Quizzes. Siapa yang boleh buat, boleh buat, boleh buat buat sekarang. Siapa yang tak boleh, nanti cikgu bagi latihan dekat tempat lain. Sebab ramai dah buat ni. Hangan. Banyak dah ni. Okay, tekan je. Saya buat dah yang pemama saya. Boleh, tak kisah kat mana-mana pun. Yang penting kamu boleh jawab. Cuba jawab sebetul yang boleh. Boleh. Ha, boleh nampak ada markah tu ha. Hanan paling tinggi tu. So. Ha, buat. Jangan tengok skor tu. Buat. Kamu kena buat. Ha, dah kena potong dah. Yang kat tekan sebelah yang bercakap-cakap tu. Yang bercakap-cakap, yang tak, yang kiri tulis tu. Ha. Boleh masuk lagi cepat. Haa, akilah kebar. Habis Rami dah laju dah. Haa, tengok. Hanan masih lagi nombor satu. Ranking dia, ranking Hanan masih lagi first. Oh, akilah kebar dah potong lah. Okay, Syakila pula potong. Yes. Habis Rami markah paling banyak 7,530. Haa, Pashman, go Pashman. Push rank, push rank. Haa, cuba lagi. Jangan salah. Salah nanti markah makin makin sikit. Sebab kalau salah tu yang makin kurang tu. Kalau salah. Ha, cepat. Woi, akhir akbar dah makin ni ya. Muzaffar, Kemal Muzaffar. Go. Hanan mana Hanan? Alamak Hanan. Kau kira makin 6 dah. Lompat. Yes. Senang dia salah. Hai. Raja Haji, 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 kosong. Haa, kesian. Ada markah pun? Uzai markah kosong. Ya, sekali dia. Haa, kesian. Hai, jangan takut. Cuba. Sikit lagi. Sikit lagi. Oh, yang lain semua dah naik. Uzai je. Uzai boleh jawab lah. Cuba tekan sekali lagi. Kecuali Uzai. Tak. Wow, kecuali Uzai tak.
Uzai tak naik. Kesian. Wow, yang lain dah naik. Tapi dah hampir. Tengoklah satu lagi kosong. Satu air tanah pun nak kena naik. Tak clear lah soalan. Lagu. Okey, sebab masa kita dah habis ni. Nak bagi latihan lagi. Baik. Cikgu endkan sekarang. 3, 2, 1. Bye. Okey, sabar belum. Banyak. Okay, baik. So tadi aktiviti yang cikgu bagi tadi tu
Cikgu harap semua seronok lah, seronok kan? Ha, seronok harap-harap cikgu semua, cikgu harap semua seronok lah dengan aktiviti macam tu. Ha, nanti kelas-kelas lain nanti kita buat lagi aktiviti macam tu. Ha? Ha, okay, lepas tu kita ada latihan pengukuhan. Okay, yang ni dengar ni, take note semua. Take note. Okay, ini untuk latihan sepanjang hari ni dan juga weekend. Ha, kamu dah banyak hari dah rehat ni. So, kamu kena buat latihan dalam buku aktiviti. Ha, ada dua hari untuk kamu buat buku aktiviti ya. Tanda sekarang. Ambil buku aktiviti. Okay, buku aktiviti ya. Tanda muka surat 47 sampai muka surat 52. Okay. 47 sampai muka surat 52 sekarang. Cikgu, kalau tak ada macam mana? Tak ada buku aktiviti. Macam mana? Yang tak ada nanti cikgu pun tak boleh nak buat apa ke? Ini buku tak ada. Bila tak ada buku masalahnya. Cikgu, ini kena ikut titik dan warna ke? Ya, yeah, tengok arahan dia. Bukan buat sekarang, nantilah boleh buat sama-sama. Tanya mak ayah. Senang je tu latihan dia pasal susunan nombor. Ha? Siapa yang dah buat tu bagus. Siapa yang belum boleh siapkan dalam hujung minggu ni. Eh? Sabtu Ahad boleh siapkan. Okay? So masa pun dah nak habis. Cikgu sangat berterima kasih kerana ramai yang telah sertai kelas kita. Semoga segala apa yang cikgu ajar boleh memberi manfaat. Cikgu, thank you. Yes, terima kasih. So, sila duduk rumah. Pastikan semua orang duduk. Oh, miss you too. Cikgu, saya otak-otak. Bye.